Malam guys, salam satu hobi guys. Ini bahan bonsai dongkel taman guys. Nah itu guys, baru dapat tadi guys dongkelnya guys. Semoga aja bisa jadi bagus guys. Nah itu guys, itu yang kecil guys. Ini yang kecil, yang ini dongkel apa? Apa bos? Ini bos. Dongkel mentaos bos. Mentaos. Baru dapat 3 hari bos. Itu saya stek pakai dolar bos. Ini nah, ada dolarnya, besok lagi dapat ini. Uangnya ini. Nah yang ini sudah beringin, ini beringin sama dolar guys, sama dolarnya ada ini loh. Nah, yang ini sebelah ini mentaos guys, yang ini mentaos. Mentaos sama anting putri guys, tapi baru hidup guys. Yang ini ada cecaknya, ini cecaknya. Nah, itu anggur guys. Ini anggur merah. Baru nyetek kemarin guys. Anggur merah ini. Nah. Sudah mau berbuah ini. Bentar lagi. Nah, itu sama guys, itu mentaos guys. Ini mentaos ini. Nah, ini baru dapat 5 hari yang lalu guys. Sama. Mentaos. Nah, yang ini yang kecil apa bos, ini bos? Itu anting putri bos. Anting putri. Nah, yang agak kuning-kuning. Ini bisa jadi emas ya besok ini. Bisa itu bos. Nah, kalau ini bahan bonsai kerdil bos. Kerdil. Ya. Jadi yang agak kecil-kecil gitu ini bos. Ini seniornya bos ini. Yang ini nah, ada seniornya. Juraganya. Juragan bonsai ini. Juragan bonsai. Yang itu sudah jadi bos itu. Oh, bos. Yang ini bisa ditawar berapa ini bos? Yang ini? Oh, yang itu. Berapa bos itu bos? Silau. Nah, yang ini baru bos itu bos. Oh, yang ini baru dapat ini. Tiga harian. Kalian dongkelnya bos itu bos. Nah. Yang ini kemarin ditawar berapa bos ini bos? Itu ditawar 125 bos. 125 ribu bos. Kok murah betul? Sama teman sendiri. Nah. Maaf bos, senternya mati bos. Oh iya mati ya, baterainya habis. Berbelan. Nah itu bos. Itu yang ini ditawar 500 lebih kayak tanya ini. Tapi nggak saya lepas bos. Soalnya mintanya orangnya 1,5 juta ini. Ya. Yes. Sekian, terima kasih ya. Dari saya salam satu jiwa, bos. Salam satu hobi.